enaknya. Enak-enak banget ya. Ngiler ya. Ini 100 euro teman-teman, tapi ini karena temanku yang jaga ya. Katanya diskon, kan dapat diskon. Patung-patung, ukiran-ukiran gitu, tas-tas ya, dari Bali ya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mama Mayon. Tuh si Mayon. Halo sayang. Bilang halo dulu Mayon. Halo. Oh ya teman-teman, hari ini saya mau ke acara ya teman-teman, Indonesia Festival ya, yang ada di kota Frankfurt. Festival ini diadakan 3 hari berturut-turut ya teman-teman, hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Dan kami lagi menuju ke festival itu ya. Nanti di sana tuh ada pameran, ada kuliner, terus ada tarian, terus ada fashion show juga. Pokoknya teman-teman ikutin aja ya, nonton video ini sampai habis. Akhirnya kita sampai juga ya. Ini temanku nih, ini dia. Dia tadi sampainya duluan ya. Nih, dia tadi bawa apa? Bawa kereta bayinya kita ya. Soalnya tidak muat di dalam mobilnya kita yang kecil ini ya, yang mungil ini. Ini suaminya. Semuanya pakai batik-batik itu. Batik ya. Ayo, udah. Ayo. Ayo, let's go. Ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Oh ya, ini terus acaranya nih ini ya. Di mall yang gede ya, teman-teman. Nih. Ini mallnya ya. Mallnya pada tutup ya, soalnya hari Minggu. Kalau hari Minggu tuh semuanya mall di sini tutup ya. Terus acaranya tuh di depan sana. Ini orang Indonesia semuanya ini ya. Aduh, udah dingin, angin bertiup-tiup. Terus itu yang di depan tuh, itu yang di depan itu. Ini temanku nunggu saya 3 jam sendiri. Udah tunggu berapa lama? Lama lah. Berapa lama? Ini kenalin nih temanku si cantik. Kira anda pernah ketemu dengan orang cantik. Oh iya, ini sama dia berdua kami tahu enggak? Nino, sudah ya. Kami tahu kok sama suaminya. Suami-suaminya kalian kemana? Lagi pada kerja. Banyak sekali orang nih. Ini di bagian dalam ya, di bagian luar juga lebih banyak ya teman-teman. Mbak Teti. Oh, udah selesai.
motif Bali, motif timur, tenun. Semuanya ya? Iya. Semuanya ini teman-teman dan coba ya. Ya, bentar. Ini seperti punya Musa iya. Ini. Iya, hampir-hampir. Sama-sama. Cantik-cantik semuanya. Itu cantik tuh. Itu bagus loh. Itu berapa? Hah? Itu 100 tapi dikasih korting buat kamu. Berapa? Hah? Tunggu. Ini 100 euro teman-teman, tapi ini karena temanku yang jaga iya. Ya. Katanya diskon ya. Kayak dapat diskon. Benar. Dapat diskon dari 100 jadi 90. Kenapa enggak 50? Enggak bisa. Semuanya ongkir, say. Semuanya ongkir. Ya, mahalnya di ongkir ya. Iya. Bagaimana udah punya anak ya, jadi susah untuk ngebantuin ya. Terus ini orang-orang yang kelaparan. Ini orang-orang yang kelaparan. Terus itu yang menjaga anakku. Ini kondisi ini suaminya. Ini di bagian sini ini ya teman-teman, apa kuliner-kuliner semuanya ya. Ini saya tunjukin ya teman-teman makanan-makanan yang dijual di sini. Ini pempek ini. Pempek ya. Ini suaminya Mbak yang di sana. Suaminya malu-malu ya. Nih, terus masih ada yang jual-jual baju di sini. Dan ini suami. Hadir di sini dengan pun. Eh? Hadir di sini pun. Hat bisa menestin lagi hurt. Terus itu makanan-makanan sampai di belakang sana ya. Terus ini juga ada pameran apa namanya, patung-patung, ukiran-ukiran gitu, tas-tas ya dari Bali ya. Iya. Ini nama tokonya nih Bali Pub ya. Mereka lagi kangen Indonesia. Lu temanku tuh udah apa ikut nyanyi. Iya, ikut. Ikut apa nyanyi lagu Indonesia tuh. Nanti ini mau tidur ini. Mau tidur capek. Iya. Ini di sini banyak sekali jual-jualan ini ya, teman-teman. Aduh, ini apa lampunya berkedip-kedip, lampu disco. Ini banyak sekali yang jual batik ya. Nih. Coba kita lihat lebih dekatnya ya. Kalung-kalung juga ada. Terus itu apa tuh yang di belakang itu? Itu apa Cina yang di belakang? Yang di apa yang dibungkus ini ya, kopi ya. Ini kopi nih ya. Terus ini makanan lagi nih, ini bumbu-bumbu dapur. Anak bule lagi makan cendol ini. Iya, Marlon lagi makan cendol. Enak nggak sayang? Marlon, enak nggak cendolnya? Cendol. Iya sayang.
Seru sekali nih, dia makan cendol ya. Aduh. Cendol sayang. Bilang cendol. Cendol. Ini kita bilang sama sama Teh Dewi. Dewi. Ini ada berbagai macam kan ini keripik. Ini nadinya. Ini ikan tenggiri. Ini semua keripik-keripik ada di sini ya, yang suka kriuk-kriuk harus ke sini ya beli. Boleh dibaca dulu. Yang pesan bami. Ini keripik semuanya nih, keripik-keripik ini sampai bawah. Satu aja ya. Apa dan lebih ke kayak banana satsi. Satsi. Wah, dodo dasi banana. Sisa desi kan? Ini momen apa namanya? Ini momen apa? Reunian ya? Ini reunian ya? Ini apa gadis-gadis ini? Ini reunian ya? Teman-teman, tadi tuh rencana kita mau makan nasi Padang ya. Tapi antriannya lama. Sebanyak ini antriannya nih, sepanjang ini nih. Baik tuh, sampai ke belakang-belakang ya, Shay. Ya. Ini orang Padang nih, ini orang Padang. Bagaimana? 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 Makananmu nih sangat dinikmati di apa? Di masyarakat. Ya, disukai sama masyarakat ini. Tuh. Ya, lauknya tuh sebanyak itu tuh teman-teman, lihat ini ya. Saya tunjukin ya. Tiga. Sabar, saya tunjukin lauknya. Eso kayak enaknya. Enak banget ya lihat. Ngiler ya. Ngiler. Tuh, namanya nih Warung Anissa nih. Dan peminatnya banyak banget nih. Kenal enggak? Walaupun apa namanya antriannya sepanjang ini, tapi ini yang tetap di Indonesia. Ini grup-grup rempong lagi beli nih ya. Apapun makanannya, minumnya, teh botol. Dia nggak makan jengkol. Siapa nggak makan jengkol? Maunya makan apa sih? Ini udah ya. Ini semuanya lagi merasakan masakan Padang ini ya. Ayo, gimana? Ini makan jengkol ini. Enak enggak jengkolnya? Tuh. Ini masakan Padangnya ini sangat amat lengkap ya. Tuh. Ya. Ayo, mangap. Ayo mangap. Ayo cepat, kelamaan. Nanti subscriberku nih gregetan, tau gak? terus si Santi makan apa, San? Gendeng, jengkol, lontong. Oh, jengkol. Ah, terus, Indah? Gak ada waktu untuk ngomong. Terus ini mereka berdua, mereka bertiga. Ayo, menikmati apa? Masakan Padang ya. Udah, biarin aja mereka menikmati makanannya. Dan ibu menyusui, melihat aja ya, soalnya tadi udah makan, udah kenyang. Aduh. Teman-teman, tadi tuh ada drama. Ada drama ya. Ini soalnya temanku ini dia apa tinggalnya kan ini enggak di Frankfurt ya. Tinggalnya 3 jam dari Frankfurt. Terus kita nih yang ibu-ibu rempong ini kita maunya tuh dia tuh lama di Frankfurt ya. Jadi begitulah agak drama-drama sedikit dan akhirnya dia tinggal 1 malam lagi di rumahmu. Dan sekarang kita mau cari-cari makanan lagi. Ih, apa sih? Mau cari makanan-makanan, lihat-lihat lagi. Yuk. Ini karena kita masih kelaparan ya. Jadi kita lanjut ke KFC ya. Dari festival langsung lanjut ke KFC. Ini orang-orang kelaparan. Tuh, ada yang jaga anak.
Jadi terima kasih sama teman-teman yang sudah nonton video saya kali ini sampai habis ya. Kita ketemu lagi. Tuh. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.